tepi sungai makan juada. Sambil makan, menghilang penat. Orang tua jangan dimarah. Agar selamat dunia akhirat. Kelapa muda dibelah dua. Ambil isi bersama airnya. Dari muda sampai ketua. Ajaran baik jangan dilupa. Siska, Siska! Huh? Huh? Wah, hebatnya Karus berpantun. Luar biasa. Hah? Korang dengarnya? Bagus ke? Iya. Memang bagus. Tadi tu pantun nasihat. Pandai. Mana tahu? Dua, tiga, main gasing. Ini kan, Jarjit Singh. Akak tak tahu ke, Jarjit ni satu-satunya kawan kita orang yang suka berpantun. Tapi pantunnya versi pendek. Huh? Hanya dua baris. Baru senang. Betul-betul-betul. Kat sekolah, pantun. Bila makan, pantun. Bila main pun, pantun. Sampai tidur pun, berpantun. Opa. Oh, Mak Gau. Ish. Rose. Opa, Rose ada pantun teka-teki nak jual. Opa cuba jawab, ya? Boleh je. Hidup aman dalam kota. Dipimpin ratu, bukan raja. Rajin bekerja setiap masa. Serangga apakah ia? Dengar ni. Kecil jangan disangka lemah. Belakang badan mengangkat gula. Duduknya ia di dalam tanah. Tentulah semut jawapannya. Alah, opa dapat jawab. Mestilah, senang sangat. Tak apa, tak apa. Dah ingat. Lagi satu, opa. Boleh? Yelah. Hantar surat ke pejabat pos. Hati riang menunggu balasan. Cuba opa beritahu Ros. Apa? Semakin diisi, semakin ringan. Jawablah opa kalau pandai. Kanak-kanak pergi memancing. Pulang ke rumah tengok kartun. Soalan senang tak payah pening. Kalau nak tahu, jawapannya belon. Pandai opa. Alah, pantun teka-teki ni mainan opah masa dulu-dulu. Ia umpama hiburan waktu lapang. Bila kita bagi teka-teki, yang mendengar kena bagi jawapan. Itulah yang susah. Memang susah. Sebab kena fikir waktu tu juga untuk dapat jawapan. Tak ada susahnya. Anggap je pantun ni sebagai permainan untuk mengasah fikiran. Hai, nampaknya Rose kena fikirkan pantun teka-teki yang lagi susah. Sampai opah pun tak boleh jawab. Barulah boleh kalahkan pasukan lawan. Betul tak, opah? Akak ada lawan pantun ke? Lawan antara kelas. Sekolah akak ada minggu sayangi budaya kita. Jadi, kita orang pilih berbalas pantun. Oh. Bagus tu. Bahasa jiwa bangsa. Budaya cermin negara. Akak jangan risau. Kita orang akan turun dapatkan pantun teka-teki yang susah. Yang tak ada jawapan. Betul-betul-betul. Akak tunggu je. Jom, Ipin. Tak apa-apalah budak dua orang ni. Ha, jom mula. Saya mau main juga. Boleh? Kau jangan mainlah. Nanti jatuh menangis. Mau main juga? Iya, saya pun pengen main. Kau main seluruh je lah. Entah, sibuk je. Yalah. Mari. Di sana yuk. Boleh. Ya, kita orang.
sikit je lagi ni main. Itulah. Tak mesti main. Kan aku dah cakap, bukan ni again. Jadi, nak pinjam buku pantun kau? Boleh? Boleh. Tapi mau buat apa? Saja. Nak baca pantun teka-teki. Marvelous, marvelous. Sekarang juga, saya mau bagi satu pantun teka-teki. Dengar, dengar. Dua, tiga, tanam lada. Jangan lupa tabur baja. Apa yang tak bagi tahu? Tiada. Kalau bagi tahu, terus jadi tanda. Siapa boleh jawab? Jawab, jawab. Cepatlah. Sabarlah. Tengah fikir ni. Waduh, susah banget. Aku tak bisa jawab. Dahlah, aku putus asa. Apa jawapannya? Jangan cepat putus asa, Mak Il. Nanti bila-bila pun takkan berjaya. Aku tahu. Huh? Jawapannya... donat! Macam ni. Kalau tak bagi tahu Ehsan, donat ada. Bila dah bagi tahu? Aku makan donat tu. Terus tak ada. Betul tu. Risaunya. Betul ke? Bagi tahu je lah. Betul. Ya loh. Saya pun sudah putus asa. Cakaplah. Jawapannya. Rahsia. Kenapa? Tak percaya? Janji. Orang, dengar-dengar. Rahsia tetap ada. Selagi tak diberitahu orang. Tapi, kalau bagi tahu, dah tak dirahsia. Jadi, jawapannya betul lah rahsia. Ya ke? Yalah, itu yang saya cakap. Oh. Dua, tiga, kupu-kupu, lembu sepi bunyi, bumbu! Macam mana kau boleh minat pantun? Saya minat pantun. Buku ini saya sangat sayang. Mana-mana pun saya bawa. Oh, siapa yang buang tu? Macam buang ilmu. Betul. Opa selalu cakap, rajin baca buku dapat banyak ilmu. Rugi orang tu. Yes, knowledge is key. Bombless. Apa yang geli hati sangat tu? Pantun jenaka ni, Opa. Kelakar sangat. Cuba Opa dengar. Petang-petang, makan asam jawa. Duduk di pagi sambil mengiring. Geli hati menahan ketawa. Lihat kita bangsa. Jaga baik-baik buku orang. Baik, Opa. Akak, bagi buku tu balik. Kita orang belum habis baca lagi. Hah? Oh.
Nah, lepas tu bagi akak pinjam. Janji jangan marah tau. Tengok ni. Huh? Oh my god. Saya sangat sedih. Tapi bukan kita orang buat. Saya tahu. Ini memang sudah koyak. Dah tahu kenapa sedih? Sebab saya tak tahu jawapan ini bandung dekat-dekat. Cuba tengok, Pin. Apa lah nasib diriku ini? Mama, boleh kau belok kiri? Itulah saya cakap terus. Atuk, kat sini rupanya. Puas kita orang cari. Apa hal? Atuk tahu pantun? Haiya, lu tanya apa? Ini Atuk, Raja Pantun. Pantun-pantun ni jangan cakap lah. Nak pantun nasihat? Pantun jenaka, agama, adat, pantun orang muda, pantun teka-teki. Semua dalam tangan Atuk. Atuk, bagi satu pantun orang muda. Nak dengar? Anak itik, anak ayam. Dapat bini cantik, tak tidur malam. Atuk punya pantun macam pantun janji. Dua baris je. Amboi. Seronoknya pantun-pantun. Biasalah. Ikan di laut, asam di darat. Dalam kuali bertemu jua. Kami datang membawa hajat. Hajat kami nak makan percuma. Tak ada percuma. Kena bayar. Apa ini? Macam mana mau untung? Oi, di sana. Apa seronok sangat tu? Abang Salih, mari ke sini. Kita orang main pantun-pantun. Abang suka pantun-pantun ni. Lebih-lebih lagi kalau pantun teka-teki. Orang muda sekarang, mana letih pantun-pantun? Uncle, jangan cakap sebarangan. Belum cuba, belum tahu. Yalah, saya orang muda tapi pandai pantun. Yalah kau. Pantun main-main. Bolehlah. Abang Salih ada pantun teka-teki? Ada. Dengar ya. Kak Ros suka menari. Menari dengan sopan santun. Jika anda bijak bestari, apa yang naik tak mungkin turun. Cepat. Open tau, open tau. Jawablah. Terbang layang-layang tinggi di awan. Putus tali jatuh ke lumpur. Bukan manusia mahupun haiwan. Sudah tentulah jawapannya. Umo. Betul. Pandai. Mana kau tahu? Ada dalam buku pantun janji. Oh. Janji, pantun teka-teki tu. Saya ada satu teka-teki yang sangat susah. Mama saya, apa saya tak boleh jawab. Siapa pun tak tahu jawapannya. Kalau tak tahu jawapan, mana nak tahu betul atau salah? Haiya,
Satu luar kucing berlari. Mana nak sama itu kucing belang? Itu lembu. Satu luar boleh cari. Mana nak sama tok dalang seorang? Dia mesti tahu jawabnya. Betul, Tua Tong. Kau memang kau baik aku. Dengar. Ipin jalan terjengkit-jengkit. Aku pula. Cantik bergaya, pakai seluar. Warna putih, duduk berdirit. Pagar di dalam, dinding di luar. Apa yang mana lelaki? Wah, buka buku tu, Mat. Ini jawabnya. Makan mangga di atas tangga. Makan dengan santan dan pulut. Soalan tu atuk tahu sangat jawapannya. Itulah gigi dalam mulut. Ni ambil. Semua robot kau buat bukan jadi pun. Robot kali ni lain. Tunggulah. Terima kasih, Mai. Sama-sama. Berita seterusnya. Pertandingan ni. Yeah.
Percitaan kami akan menggembirakan penghuni bandar Nusantara. Dipersembahkan Robon UI. Saya kembali untuk siasatan. Apa salah kita orang? Kita orang tak buat apa-apa pun. Yom, jangan melawan. Tapi kita orang tak salah. Oh, Filipin! Kembali lari! Berhenti!
habiskan mereka semua. Jangan rugi kita. Nak buat robot-robot ni mahal. Huh? Jadi macam mana? Kita semua dalam bahaya. Jom, ikut aku. Robot UI boleh tukar menjadi ganas. Kita tak programkan macam tu. Kau ni robot datang dari mana? Ha, tiba-tiba muncul. Siapa hantar kau? Tak faham. Apa yang kau cakap ni? Apa ni? Entah. Ha, kejap. Penuh dengan robot polis. Macam tahu je kita nak ke sini. Ipin. Nah.
Tunggu! Sekarang tempat aku telah diganti dengan robot UI, robot ciptaan korang. Cik, jangan salahkan orang. Ini rezeki masing-masing. Betul. Kau masih boleh hiburkan orang ramai. Kau boleh main muzik bersama-sama robot UI. Hah? Iya ke? Itu cuma kata-kata manis nak selamatkan diri. Siapa kau? Aku Roy, pencipta robotmu. Dan sekarang dengan robotmu, aku akan menguasai bandar Neo Santara. Roy, sudahlah. Ijat tak nak teruskan. Ijat hanya nak menyanyi balik. Siapa kau nak arahkan aku? Aku dah tak perlukan kau. Pimpin, hapuskan mereka. Pimpin? Rupanya kau pun bersebahan. Ayah! Kak! Jatuhlah. Kita ni. Jangan marah. Tak marah. Kita rehat dulu. Kat mana? Tak tahu lagi. Alah, bagi tahulah kat mana. Kita orang nak suruh opah dengan akak tengok. Abang nak letak kat YouCube. YouCube? Laman web penyiaran. Abang ada saluran sendiri tau. Jangan main-main. Sikitnya orang tengok. Nantilah. Bila siap cerita ni, kita tunjuk promo. Barulah ramai orang tengok. Tunggulah.